Halo teman-teman, kembali lagi di channel Anita Daily. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan part ke-7 dalam membuat kafe terbesar di Sakura School Simulator. Nah, untuk sekarang aku akan membuat melihatkan berapa penampakan dari atas bagaimana kafeku. Ya, betul sekali yang kita buat kemarin. Tada! Wow, terlihat lumayan rapi ya guys ya. Ya, terlihat lumayan rapi lah, lumayan lah. Oke. Ternyata kita tinggal membutuhkan sofa guys. Sofa ini walaupun gak begitu rapi gak apa-apa kan, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini guys. Oke. Kita akan melanjutkan saja. Aku tuh sebenarnya bingung guys. Yang ini aja yang kayak tempat meja. Oh, sepertinya aku tahu guys. Sepertinya aku tahu. Aku tidak akan menggunakan sofa, melainkan aku akan membuat ini tuh jadi dua guys, kayak buat berlapan gitu. Ya, nggak apa-apa kan di sana ya? Oke, kita akan melanjutkan. Kita akan melanjutkannya. Ya, maaf ya guys ya, soalnya aku masih lumayan capek. Siapa yang di sini penggemarnya Taylor Swift? Aku. Taylor Swift ini jujur enak tau lagunya. Lanjutkan lagi. Ini mohon maaf berisik, soalnya aku selalu membuat video tuh di luar. Dan kalau hampir buat yang tengah di luar, berarti aku sedang tidak begitu sibuk. Karena aku sekarang ini lagi puncak-puncaknya sibuk. Tapi aku akan tetap membuat konten. Seperti ini terlihat. Wah, sepertinya no, tidak bagus. You can't check. Ah guys, bagus. Kalau di sini mungkin aku kan cuma buat beberapa, cuma soalnya aku tuh gitu guys. Kintana. Jadinya seperti ini, walaupun tidak rapi, tidak apa-apa. Aku tidak akan membuat begitu banyak ya guys ya. Kita akan melanjutkan saja ya guys ya. Oke.
jujur aku capek banget guys, karena ini gak selesai-selesai. Cuman lebih capek yang rumah itu gak sih? Soalnya kalau yang rumah itu ribet sekali guys. Lebih ribet yang rumah dibandingkan yang ini. Cuman capek, udah membuat begitu banyak sampai kalian tuh bosen sendiri gitu. Nah, sih kalian tuh bosen gak sih sama video aku? Semoga aja tidak. Kita akan buat satu lagi. Terus yang situ tuh antre guys, antre. Pakai bahasa Indonesia guys ya, pakai bahasa Indonesia yang betul dan benar. Karena aku suka bahasa Indonesia. Siapa? Kenapa yang di sini kok? Kenapa ada orang yang bosan kalau ada bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia itu asik. Cuman aku lebih suka antara bahasa Indonesia IPA, karena aku pengen impianku tuh jadi YouTuber. Cuman dari dulu emang pengen jadi YouTuber. Cuman kalau ditanya kepengen jadi sarjana apa, faktanya sarjana dokteran. Walaupun aku enggak begitu pintar, cuman aku pengen jadi dokter. Enggak apa-apa kali ya. Soalnya aku terinspirasi jadi dokter tuh karena aku tuh kan pernah cabut gigi, guys. Nah, itu tuh sepertinya menyenangkan menjadi dokter. Perkenalan dengan banyak orang. Enggak butuh orang, guys. Nah, ini guys, cari-cari. Dadah. Kok dadah sih? Ini baru meja-meja, kita belum beberapa dekor ya guys ya. Dan itu yang itu menceng guys, yang itu menceng, gak apa-apa yang sana. Nah, jadi deh. Cuman kita kan belum selesai guys, kita akan melanjutkan part lagi. Kalian tahu, aku kan membuat sesuatu yang sudah gila. Apa bener aku kan membuat kolam renang di atas laut? Biar kalian yang gak bisa mungkin, aku akan membuatnya tuh rada mesin. Jadi kalau kalian mau berenang di sini boleh. Boleh sekali. Mau berenang di beberapa tempat juga boleh. Cuman di sini ada kolam renangnya gitu loh. Jadi kayak, ya udah. Ada mau berenang silahkan. Kita akan melanjutkannya ke part 8. Dan restorannya sudah jadi sepertinya. Kalau aku belum hias-hias guys. Atau kita akan membuat taman di situ. Oke, boleh taman di atas laut, maybe. Oke. Kita akan melanjutkannya di part 8. Jangan lupa tonton part 8-nya. Nah, ini tuh karena kafe ya. Aku kan membuat ekstra. Mungkin yang taman-taman itu akan membuatnya menjadi extra part. Ya, betul sekali, extra. Jadi kalian sudah, walaupun aku kadang akan melanjutkan dan enggak gitu loh guys. Jadi aku akan membuat video-video yang lain gitu. Aku membuat ini tuh tutorial guys. Tutorial. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Jangan lupa tonton video-videoku yang berikut, yang lalu-lalu atau sudah lama kalian belum nonton yang sebelumnya, boleh. Oke, aku saya Anita akan mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Bye-bye.